Banyak teman saya yang bertanya, "Pilih saham apa sih yang bagus di pasar modal Indonesia?" Mau tahu saham apa itu? Let's go. Video kali ini akan menjelaskan rekomendasi saham untuk investasi bagi pemula. Saham rekomendasi untuk investor pemula adalah Bank BRI, atau dengan kode saham BBRI. Kenapa BBRI? Karena BBRI adalah saham diamond chip. Apa itu diamond chip? Diamond chip adalah istilah saham dari saham KINGS yang berarti saham yang selalu berharga di antara saham lain. Ibaratnya, kalau dia itu berlian, walaupun dia itu berada di tumpukan sampah. Dia tetaplah berlian. Nah, kenapa sih um, saham BBRI ini bisa dikategorikan sebagai daya mencip? Yang pertama adalah karena BBRI ada di IDX 30. Bisa kita lihat ini adalah uh, daftar IDX 30 yang terbaru dan BBRI ada di nomor 8 ini. Nah, artinya apa sih IDX 30 itu? Artinya dari 600 saham yang ada di pasar modal Indonesia, BBRI itu punya likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. Lalu yang kedua, BBRI ada di IDX Growth 30. Bisa kita lihat di IDX Growth 30 yang terbaru, BBRI ada di nomor 4. Artinya, BBRI punya pertumbuhan laba yang selalu naik. Selanjutnya, BBRI mempunyai kapitalisasi pasar yang besar. Ini adalah Factbook 2019 dan BBRI memiliki kapitalisasi pasar ranking 2 dari 600 lebihan saham. Nah, artinya apa? Artinya kapitalisasi pasar yang besar itu adalah banyak yang ingin ngembodalin. Oke, lanjut yang keempat, harga selalu naik dalam jangka panjang. Ini adalah chart BBRI uh, dari awal dia IPO. Bisa kita lihat di sini dia selalu mengalami pergerakan dalam jangka panjang. Saya sendiri sudah untung 86,95% dalam 3 tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa sih harganya selalu naik? Dan kenapa sih banyak yang minat untuk memodalin? Kalau kita lihat dari data RTI, bisnis di laporan uh, statistik net income dan revenue ini, kita bisa lihat net income selalu naik, konsisten sampai 2019 dan 2020 saja ada corona. Nah, karena labanya yang selalu meningkat, berarti BBRI ini bisa bayar karyawan ekspansi usaha dan juga bayar investor. Atau dengan kata lain, BBR ini pasti bisa survive lah di masa depan. Nah selain itu, BRI ini adalah bisnis bank. Jadi bisnis bank itu siapa sih yang nggak butuh duit di masa depan? Jadi ini bisnis yang abadi. Nah, tapi kan sekarang mulai ada fintech. Regulasi bank sendiri ini sangat ketat, jadi dia itu lebih aman daripada fintech. Yang kedua, gaji kantor masih ditransfer lewat bank. Bahkan, BBRI ini juga memiliki aplikasi online BRI Mobile. Nah, terus selain BBRI, saham apa lagi? Saham Kings menyarankan untuk fokuslah hanya pada satu saham. Karena dengan fokus pada satu saham, untuk Anda akan optimal. Karena modal terfokus hanya pada satu saham. Ada yang bilang jangan letakkan telur, telur emas di satu keranjang saja. Nanti kalau satu keranjangnya jatuh, akan pecah semua. Itu saham Kings tidak setuju untuk investor pemula lebih baik disarankan untuk membeli satu saham yang jelas. Letakkan telur-telur itu di dalam satu keranjang, lalu kemudian jaga keranjang itu baik-baik. Nah, lalu berikutnya jangan tergiur untung emiten saham lain. Kontrol grade Anda, walaupun emiten lain sudah untung berapa persen, Anda harus fokus pada satu saham. Yakin sahamnya akan naik terus di masa depan, seribu persen yakin karena labuannya selalu meningkat. Yang sudah seperti saya bilang tadi, kalau laba meningkat, dia bisa bayar karyawan, bisa ekspansi usaha, dan juga bisa bagi-bagi laba ke investor lain. Dan inilah yang bisa menarik investor baru. Nah, kalau investor baru bertambah, artinya apa sih? Artinya harga saham akan semakin tinggi. Kenapa? Ya tentu saja kalau permintaan tinggi harga akan semakin tinggi. Oke, BBRI adalah saham untuk investasi bagi pemula. Terus berapa banyak belinya? Kapan belinya? Kapan jualnya supaya untung? Nah, silahkan buka di traktir.id. Garis miring saham Kings dan masuk ke bagian karya di sini. Bagian karya yang saya lingkari hitam, di situ sudah saya tulis, bisa diakses artikelnya di situ. Sekian dulu video kali ini. Seharusnya, dengan menonton video ini, kalian sudah tidak bimbang lagi untuk mencari saham apa yang bagus untuk investasi, untuk yang baru ingin berinvestasi di pasar modal. Oke, okay, terima kasih. Jangan lupa untuk follow terus, untuk selalu update di traktir @sahamkings, Instagram @sahamkings, juga di channel grup Telegram @sahamkings, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube @sahamkings. Salam sahamkings, semua bisa jadi kaya.